Ini adalah rekaman video warga yang viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu sore di Jalan Guru Patimpus, Kota Medan. Dalam rekaman terlihat puluhan remaja anggota geng motor melakukan konvoi sembari mengacungkan senjata tajam yang diduga hendak melakukan tawuran. Merespon video ini, polisi kemudian bergerak melakukan pengejaran satu di antar pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kemudian menggerebek rumah kos berukuran kecil di kawasan Menteng, Medan Denai. Saat digerebek, terdapat 10 remaja yang tengah asyik bermain judi kartu dengan taruhan sejumlah uang. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Komisaris Polisi Jama Purba menyebut, dari markas geng motor yang digerebek, petugas juga menyita satu senjata tajam yang digunakan saat para pelaku melakukan konvoi di jalan inti Kota Medan. Kini petugas tengah memburu kelompok geng motor lain yang turut ikut dalam konvoi geng motor yang viral di media sosial. Yang kita amankan sementara 10 orang, tim masih pengembangan karena kita masih mengejar ketua geng motor tersebut. Ini geng motor apa? Yang kita amankan ini dari geng motor Texas yang tadi ikut konvoi di Kota Medan. Barang bukti yang kita sita ada kan? Sementara yang satu sajam ya, itu berupa kelewang. Kemudian tadi pada saat kita amankan di markas mereka, mereka sedang bermain judi kartu. Guna mencegah aksi serupa kembali terulang, Satreskrim Polrestabes Medan akan meningkatkan skala patroli dan akan menindak tegas setiap pelaku geng motor yang masih berani melakukan aksi serupa. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.